Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Cianjur menggelar sosialisasi peranan kaum disabilitas dalam pengawasan pemilu kada tahun 2020. Bawaslu mengajak penyandang disabilitas untuk turut serta dalam mengawasi setiap pemilu, terutama pemilu kada 2020 nanti. Ratusan perwakilan penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur mengikuti sosialisasi peranan dan pengawasan pemilu kada 2020. Sosialisasi pengawasan partisipasi disabilitas dari tunarungu, tunadaksa tersebut digelar di Cipanas Cianjur. Sosialisasi tersebut menghadirkan anggota Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber. Sosialisasi tersebut guna memperkenalkan tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Selain itu, sosialisasi tersebut juga merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam memberikan perhatian terhadap disabilitas pada pemilu kada 2020 nanti. Sosialisasi tersebut diharapkan bisa mendorong semua kelompok yang berpotensi tidak terdata sebagai pemilih untuk terlibat langsung dalam pengawasan, salah satunya yakni disabilitas. Kita dapat apa pengetahuan atau dapat ilmu lah gitu, taruhlah untuk kaum disabilitas mengenai hukum atau mekanisme pemilihan baik pilkada maupun presiden ataupun legislatif. Seperti yang tadi saya bilang, yang memang dominan ditemukan ya money politik seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi intinya money politik yang memang rentan di setiap pelaksanaan pemilu. Disabilitas Asep Hermawan mengatakan sosialisasi dinilai sangat penting untuk disabilitas. Pasalnya disabilitas banyak sekali kerentanan, salah satunya minimnya pengetahuan hukum dan politik. Selama ini disabilitas kurang mendapatkan perhatian dan minim pengetahuan tentang berpolitik dikarenakan keterbatasan fisik. DPT ya, karena jangan sampai nanti ada kesulitan teman-teman difabel dalam melakukan pendataan sebagai pemilih. Dan juga dengan daftar dengan DPT yang jelas, maka mau tidak mau ruang di TPS itu harus ramah terhadap difabel. Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan pihak penyelenggara harus bersikap netral, TPS harus ramah terhadap disabilitas. Heri Setiawan, Bandung TV.